Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan dibabar tentang Asma Nur Jamal. Uniknya, di dalam asma ini diperkuat atau dilapisi dengan sir asror solawat yang sudah dipastikan insya Allah sangat susah ditembus. Diserang, bahkan diterawang bagi semua pemegang keilmuan asma, hizib, kosam, ajian, dan sejenisnya yang dipergunakan untuk kezoliman dan mencelakakan semua makhluk. Kekuatan daya pancar yang halus ditimbulkan dari asma ini sangat cukup kuat dan dapat dirasakan ketika awal pengaktifan. Jika sudah diistiqomahkan serta diaktifkan, maka energi pasif asma ini akan terus menampung secara otomatis. Namun apabila akan atau sudah dipergunakan, maka secara aktif dapat menggulung dan memporak-porandakan target bahkan meluluh lantahkan keilmuan lawan atau makhluk yang zolim. Berikut fungsi dari Asma Nur Jamal diantaranya sebagai berikut. 1. Membuka hijab mata batin, mata batin terbuka dengan sendirinya tanpa dipaksakan. 2. Membuka pintu rahasia gaib yang tidak kita ketahui sebelumnya. 3. Melihat keberadaan benda pusaka atau azimah. 4. Melihat energi keilmuan seseorang. 5. Melihat energi suatu amalan ilmu yang akan diamalkan. 6. Melihat alam jin. 7. Meminta gambaran tentang petunjuk goib. 8. Istihoroh goib. Biasanya gambaran secara langsung ada atau dalam mimpi. 9. Munajat keilmuan goib kepada Allah. Biasanya Anda akan mendapat amalan ilmu yang sesuai dengan niat. 10. Wibawa seribu harimau, ditakuti, dihormati dan disegani bangsa goib maupun manusia. 11. Daya tarik karisma luar biasa. 12. Keselamatan mutlak atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. 13. Mengisi semua benda agar bertuah dengan berbagai media yang ada. 14. Menarik pusaka gaib serta pinjam karomah wali. 15. Firasat menjadi kuat. 16. Menghilangkan sengkolo, energi negatif dalam tubuh. 17. Mengakses unsur energi alam. 18. Membersihkan diri dari pengaruh negatif alam sekitar. 19. Membersihkan latifah. 20. Tameng atau pagar goib. 21. Keselamatan lahir dan batin. 22 merajah kejahatan dan pasukan gaib lawan yang zolim. 23. Memporak-porandakan pasukan gaib yang zolim. 24. Mengirim pasukan gaib supaya menghancurkan lawan yang sudah zolim. 25. Mengaktifkan kekuatan gaib tenaga dalam. 26. Mengirim serangan jarak jauh secara gaib kepada lawan yang zolim. 27 membuka cakra ajna supaya lebih terbuka dan peka dalam hal terawangannya. 28. Menutup ilmu lawan yang zolim agar tidak berfungsi jika dipakai kezoliman. 29. Mengembalikan serangan ilmu sihir, santet, teluh, dan sejenisnya. 30. Raga Sukma mendatangi atau menemui semua makhluk yang berbuat zolim. 31. Pengobatan medis maupun non-medis. 32. Firasat yang tajam serta mampu memberdayakan atau memerintah dan membinasakan lawan yang telah zolim melalui visualisasi. 33. Membuka alam ruhaniah. 34. Membangkitkan aura mahabah, rizki, dan wibawa. Berikut ini tata cara pengaktifan asma Nur Jamal sebelum diistikomahkan. Lakukan masa aktivasi selama tujuh malam pada sholat isya atau pada Nisful lail. Usahakan memakai wangi-wangian atau parfum non-alkohol. Rilekskan badan, pikiran dan hati. Niatkan segala sesuatunya karena Allah. Sediakan air satu gelas, taruh di depan atau di samping kemudian campur dengan sedikit garam. 1. Tawasul 2. Wirid Bismillahi tawakal tu Allah wata som bila, wafawatu amri ilaullah, hasbi allah, allah wani wakil, wala haula, wala kuwata, ila bila hil alil atzim, tiga belas kali. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan aku berpegang kepada Allah. Dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Apa yang dikehendaki Allah cukup Allah sebagai penolong, dan tidak ada daya, dan tidak ada pula kekuatan kecuali karena Allah. 3. Dilanjut membaca Asma Nur Jamal seribu kali. 4. Tutup dengan doa, As-salatu alaika ya sayyidina rasulullah Muhammad, inna natawasalu bika ilallah, ta'ala liyak dia hajatina. Ya Allah perkenankan, bukakan mata batin serta harapan saya secara kasaf, hissi, dan hayali. Istajib do'ana ya Allah, ya Allah bisolati ala nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaki, satu kali. Latifu nurullah, 33 kali. Kemudian tiupkan ke air yang sudah disediakan sebelumnya kemudian diminum. Berikut inilah Asmanur Jamal yang diwirit solalohu ala Muhammad. Bismillahi, Latifun, Nuruloh, seribu kali. Untuk pengaplikasian atau mendayagunakan secara darurat hanya dengan dibaca Bismillahi, Latifun, Nuruloh. Tujuh kali tahan nafas atau sesuaikan dengan kondisi dan keadaan dalam melaksanakan hajat atau permohonan. Jika dalam keadaan berat maka dibaca Bismillahi, Latifun. Nurullah, seribu kali pada sholat isya atau pada sholat sunnah hajat. Istiqomahkan asma nur jamal agar lebih berdaya guna setiap bada maktubah tujuh kali tahan nafas. Demikian babaran kali ini mengenai asma nur jamal. Semoga Allah meridoi serta memberikan petunjuk secara terus menerus dalam beribadah kepada Allah. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ada kewajiban untuk bersedekah untuk tiap-tiap persendian atau ruas. Tiap-tiap tasbih adalah sedekah, riap-tiap tahlil adalah sedekah, tiap-tiap takbir adalah sedekah, dan menganjurkan kebaikan serta mencegah kemungkaran itu sedekah. Cukuplah menggantikan semua itu dengan dua rokaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim: sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.